Merhaba arkadaşlar, salam dari Turki. Kali ini saya mau bikin vlog makanan khas Turki bersama dengan keluarga saya, adik ipar saya, kemudian juga suaminya dan juga anak-anaknya. Saksikan terus videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini kita lagi makan kebab. Ini bukan kebab aja sih. Apa namanya ini? Bu ne sih? Kuzushish. Kuzushish. Ini salad. Adana kebab hangi? Bu adana kebab. Fadime, söyle sana apa bahasa sana? Adana kebab. Yo. Kuzushish. Yo, böyle değil. Hayır. Merhaba sana. Merhaba Indonesia. Salam Indonesia. Bakaba sana. Merhaba Türkiye. Bakaba sana. Hayır. İstemiyor. O istemiyor. Dia tidak bisa bahasa Minang. Halo Elif. Elif. Merhaba da. Merhaba. Kita makan dulu ya pemirsa. Baiklah, kita mau coba. Cengku ben kunus mak isti ya sana tendem. Ini namanya kalau di sini tauksis. Tauksis itu Kuzusis, kuzusis, kuzu demek koyun. Kalau di bahasa Indonesia itu domba, domba. Jadi ini dari daging domba ditusuk-tusuk pakai seperti sate. Cuman ini ditusuknya pakai besi. Jadi namanya ini kuzusis. Bu ini sih. Pide. Kalau ini namanya pide. Salah. Sen video mu çekiyorsun ya? Benim kendim. Karyavan. Çok zor diyor. Ne oldu? Ye kızım, karnı doyur. Lagi sakit sariawan pemirsa, jadi makannya agak susah. Tidak. Hai, Liv. Sedia. Ini ada nasi kebab. Tapi di sini kita pesannya namanya kalau di sini service. Tapi kalau saya sendiri saya biasa pesan durum itu satu di gulung-gulung itu namanya durum, tapi kalau ini namanya servis. Nasıl Kerem? Güzel mi? Tinggal sedikit lagi pemirsa, enak banget. Kebetulan saya juga lapar banget. Wait a minute.
Masih ada sisa satu lagi, sepertinya saya mau habisin keduanya. Lapar. Terima kasih sudah menonton. Kalau datang ke Turki, jangan lupa pesan ada nak kebab. Pesannya yang seperti ini. Yang seperti ini namanya durum. Bulat seperti ini namanya durum. Kalau dia servis itu, dia taruh dagingnya terpisah, rotinya terpisah, sayurnya terpisah. Tapi harganya jauh lebih mahal. Kalau saya lebih pilih pesan durum saja. Harganya jauh lebih murah dan enak. Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Presley yang ini, presley mungkin kita agak susah ditemukan di Indonesia, mungkin bisa diganti dengan seledri atau sejenisnya, atau bawang apa namanya, yang hijau panjang-panjang, bawang, daun bawang bisa diganti. Ini saya gunakan minyak zaitun. Saya menggunakan minyak zaitun sirim natural sisma zaitun natural. Jadi ini yang naturalnya 1 liter. Kalau di sini harganya sekitar, udah lupa sih, tapi sekitaran 50.000 duit kita. Sekitar itu saya udah lupa karena belanjanya di market banyak-banyak. Belanja jadi satu persatu harga saya tidak ingat pasti. Jadi ini dia tampilannya. Saya akan makan dengan roti spesial Turki. Sekian untuk vlog hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.